ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin-Nya kita masih dipertemukan kembali di masjid yang penuh berkah ini. At-taubah wa basta'a qurtau. Selawat serta salam marilah kita sama-sama hadiahkan kepada baginda kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang mengajarkan kepada kita dari zaman jahiliyah sampai dengan zaman yang terang benderang dengan penuh kecanggihan teknologi seperti saat ini yang kita rasakan. Yang terhormat kasih bin adik lapas kelas 2 Gorontalo yang kami sebut nama beliau penuh ta'zim Bapak Kasdin Lato Sarjana Hukum, yang kami hormati dan muliakan Ustazah Haja Sarce Bataliku SHG MHI, yang kami hormati Ketua Harian Badan Tabligh Masjid At-Taubah, yang kami hormati Koordinator Bidang Pendidikan dan Riyadho, serta hadirin jamaah Masjid At-Taubah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berkumpul dalam rangka menjalankan kegiatan mutiara Ramadan 1443 Hijriah yang merupakan salah satu program pembinaan bagi warga binaan kemasyarakatan di Lapas Kelas 2 Gorontalo. Marilah kita buka kegiatan mutiara Ramadan ini dengan melafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jemaah yang berbahagia, acara pertama sambutan atau arahan yang akan disampaikan oleh Kasih Nabi Lapas Kelas 2 Gorontalo kepada Bapak waktu dan tempat disediakan. Yang kami hormati, yang sama-sama kita muliakan Ibu Haja Sarce Bataliku yang hari ini akan memberikan mutiara Ramadan kepada kita semua. Yang kami hormati Pak Ketua Harian Tabligh Masjid dan seluruh pengurus Tabligh Masjid yang ada pada kesempatan hari ini. Kemudian jamaah Masjid At-Taubah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala marilah kita panjatkan dengan melafalkan hamdalah. Kemudian salawat dan salam marilah kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in yang insya Allah dengan rahmatnya sampai kepada kita di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid At-Taubah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak terasa hari ini kita sudah masuk hari ke-9 bulan Ramadan 1443 Hijriah. Dan tidak kalah pentingnya lagi adalah tadi pagi kami sudah membuka kegiatan lomba keagamaan yang insya Allah rencananya akan dilaksanakan sampai dengan 10 hari ke depan. Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan ini bisa diikuti dengan baik oleh para peserta. Dan kami sangat berharap seperti apa yang pernah kami bagi bahwa para pesertanya mungkin bisa tepat waktu dalam mengikuti kegiatan sehingga tidak menambah waktu yang sudah direncanakan yaitu 10 hari. Kemudian bapak-bapak yang maha kita atau pemirsa kesempatan yang berbahagia juga kami tentunya memberikan terima kasih atas sehingga para jemaah Masjid At-Taubah sampai dengan hari ini tetap istiqomah
melaksanakan ibadah puasa, istiqomah mengikuti kegiatan buka puasa di Selasa di Cipiri, dan sampai dengan pengamatan kami semalam, saat yang ada sampai tetap kegiatan itu berarti kita masih akan melaksanakan kegiatan Ramadan ini dengan kembali dan penuh kehilasan. Saya kira mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dari Pak Wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang berada di tempat ini, yang berada di atas kelas Quran dalam tahun ini, tentunya
ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dimasukkan di dalam lapas ini, bukan di luar sana. Mungkin di luar sana kita akan membawa banyak dosa lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita di tempat ini karena apa? Karena kita senantiasa akan beribadah kepada-Nya. Amin. Dalam hadis Nabi dikatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, penuh keimanan dan menjadikan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Siapa yang tidak bergembira, Pak? Dosa-dosa kita dihapuskan yang telah lalu. Karena kita manusia tidaklah berjalan di muka bumi ini melainkan menanggung dosa-dosa yang begitu banyak setiap harinya. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya kita seorang tahanan, maka dosa Ramadan ini akan membebaskan kita kebebasan dari remisi api neraka, insyaallah. Amin. Mungkin cukup ini yang disampaikan, insyaallah akan disampaikan ini bisa menjadikan kita dan bisa menambah keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, hadirin kalam, hadirin tamu yang berbahagia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasih Binadik Lapas Kelas 2 yang saya sangat yang terhormat Bapak, yang saya hormati Ketua Badan Takmir Kubah dan seluruh jamaah yang insya Allah rahmati oleh Allah. Puji syukur kita untuk kehadirat kuasa Bapa serta selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati, menjelang buka puasa sejenak saya akan melakukan ziarah keadaan dengan judul Empat Golongan yang Dirindukan. Rasulullah SAW bersabda, "Al-jannatu mut'atun li arba'ah." Qira'atul Qur'an, hifzul lisan, mut'imut'am, shoma Ramadan. Surga itu menunjukkan empat golongan yang pertama yang adalah qira'atul Qur'an, orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, orang yang senantiasa tadarus Al-Qur'an apalagi di bulan ini, pahalanya dilipat Allah Subhanahu wa taala.
lagi rindu. Kemudian yang kedua, orang yang dirindu adalah Iblisa, orang yang senantiasa menjaga lidah, menjaga lidah di kolom perkataan, jangan sampai dia berkata akan menyebabkan kesulitan orang lain. Jadi kalau kita ingin dirindukan, peliharalah lidah, jagalah lisan kita sekarang ada hal yang kotor. Pepatah mengatakan, berjalan peliharakan berkah tak peliharakan kita, tergelincir kaki belum tentu pada kita, tapi tergelincir lidah sudah pasti pada. Jadi, kita harus hati-hati dan menghindar. Jangan sampai berkata-kata mengakibatkan ketersinggungan orang lain. Mulutmu harimau. Jadi, sekali lagi, kalau kita ingin dirindukan kelebihan, maka penyakitlah buat kita. Jagalah kita. Kemudian yang ketiga, orang yang dirindukan adalah mukimu Tuhan, orang yang memberikan kekuatan kepada orang yang tak, termasuk orang yang menyuguhkan kuasa pada hari ini, termasuk orang yang tugas-tugas memberikan kekuatan hari ini. Ini termasuk orang yang secara kuasa itu adalah orang yang melantarkan sekalian tanah di jauh tua, bersedekah, memberikan apa yang dia miliki, berbagi kepada teman-teman, kepada miskin, kepada tuan. Ini termasuk orang yang dirindukan itu. Calon presiden 2 jadi 3 bulan Ramadan ini maka orang yang dirindukan itu adalah orang yang banyak memberikan kesedekahan. Itu soal memberi makan kepada orang yang makan. Kemudian yang keempat, orang yang dirindukan Toma Ramadan, orang yang berpuasa selama bulan atau 3 hari dengan menjaga hari-hari akan membatalkan pahala puasa. Tadi sudah dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kamu berkata bagaimana diwajibkan dan teman-teman. Jadi tujuan daripada Allah lakukan kata memberikan insaf dan di dalam menjalankan ibadah ini agar pahala puasa menyala, maka kita harus membuat hal-hal yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang satu asyik itu kalau ada 5 hal untuk mengatakan hal-hal kalau apa pertama berbicara dusta, berbohong, walaupun itu hanya mengingat, tapi itu mengatakan. Kemudian yang kedua, al-ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, baik itu benar atau tidak,
kebaikan. Ini mari kita berdoa sebulan pada hari ini dengan Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan tanggal ini kita dimajukan. Amin. Waalaikumsalam.